belum ada pusat pemasaran yang hari ini mungkin diresmikan seperti ini. Nanti dia akan menjadi jembatan. Jembatan ini kan penghubung satu titik ke titik lain. Nanti kalau ada orang luar mau datang ke Kalimantan Selatan, ibu kota provinsi Kalimantan Selatan, dia akan mungkin lihat sini dulu. Ya kan? Hari ini dari sini sedang diresmikan, kita bisa pamerkan semua kemampuan hasil hutan dinas provinsi, kekayaan alam kita yang ada di hutan dan provinsi Kalimantan Selatan. Kita berharap pada saatnya di era peresmian ini langsung diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Selatan. Tempat ini tidak seperti sebelumnya. Ini tempatnya masih seperti pohon yang terpasung. Tapi never mind. Memang susah kalau kita memulai. Tapi kalau kita tidak memulai, kapan lagi harus kita mulai? Lalu siapa yang memulainya? Ya kita-kita hari ini. Saya minta seluruh SKPD itu bergerak dengan perannya masing-masing.